Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG. Dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay You. Nah, kemarin kita masih stuck di university ya. Dan kemarin kita ketemu dua puzzle yang lumayan rumit. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini kayaknya bakal rumit juga. Jadi kita coba ya. Aku belum lihat guide, belum lihat apa. Dan aku menemukan discovery yang sangat berguna, yaitu kalau kita kena slime kita nggak apa-apa ya guys ya. Ternyata loh, kita kena slime itu kita nggak apa-apa. Oh gitu kan, kemarin aku sliwer-sliwernya pakai slime aja, tapi kalau kena laser tetap KO ya guys ya. Jadi kalau laser jangan disentuh, tapi kalau slime masih oke. Oke, pertama-tama adalah kita harus ngebuka button yang di kanan ini. Tapi caranya gimana tidak tahu guys ya. Kalau kita ganti kuning, lantainya hilang. Jadi mau nggak mau kita harus ganti biru. Oke, kita ganti biru dulu. Nggak apa, kita coba dulu. Mungkin kuncinya belum bisa diambil, tapi caranya ambil kunci adalah harus ke situ ya. Kuncinya di atas ini guys. Aku tahu. Caranya adalah dengan menggeser yang ini. Nah, buat nutupin si slime-nya itu biar nggak kena otak yang di bawah. Jadi tetap itu warnanya merah. Aduh, cuma naiknya ini gimana? Aku naiknya gimana ya? Tunggu. Bisa ngubah ini. Aku butuh merah yang satu lagi tuh. Bentar ya, caranya kita ambil gimana ya? Kenapa aku mencet spasi nggak dia lompat ya? Wait. Oke, pertama adalah aku tetap harus geser ini dulu nih. Caranya gimana ya biar aku bisa aku paham. Jangan nah, kayaknya gini nih, aku perlu ngubah warna box ini. Pertama kuning dulu, nggak apa-apa, pokoknya nggak biru karena aku butuh biru itu. Biru itu hilang warnanya. Begini. Nah, bener kan? Sip, kita ikut naik. Terus kita dorong ini. Mantap. Setelah itu kita bisa bikin warnanya si box ini jadi merah. Aman. Kayak gini lasernya kan hilang, jadi kita jalannya aman guys. Sekarang kita ganti dia warna merah dulu. Kita tarik, kita ambil kunci yang di atas. Semoga bisa. Tar kunci ini, cara bukanya adalah dengan nah, kita hilangin warna merahnya. Nice. Sudah, kita punya kunci sekarang. Situ kita mau ke kiri. Ini ya. Tunggu dulu. Aku harus berdiri tepat di sini. Diri di sini, aku ganjel box aja kali ya.
bukan jailbox-nya aja dulu. Masalahnya dia ada laser hijau dari atas ini loh guys. Yang masalah ini nih. Kalau aku ganti kuning, bentar, misalnya aku berdiri di sini nih, kita ganti kuning, aku bisa lewat sih, langsung aja kali ya. Mantap. Sebenarnya nggak perlu diganjel juga sih, tapi ya udah, sebenarnya nggak perlu diganjel, bener-bener nggak perlu diganjel. Aku tadi mau bilang sesuatu lupa. Nah, aduh, dia lagi. Aduh, mana pintunya di atas ini lagi. Mau gak mau pasti ini ada kunci di bawah, terus kita kembali lagi ke atas. Ikut aja yuk. Kan ada kunci di sini kan, benar. Biru, kuning. Kita harus ganti sesuai warnanya guys ya. Merah, biru, merah. Oren. Dia belum ganti warna dong. Oke, harus. Nah, ini yang terakhirnya agak tricky nih. Let's go. Aman dulu sampai sana. Jadi biru, jadi kuning, jadi merah, orange. Kok orange sih? Biru ya ampun. Depanku biru kok. Mah lihatin warna bolanya. Teliti dan sabar ya. Yang penting sabar dan timing juga ini tuh. Wow. Let's go. Biru, kuning, ganti merah, ganti biru muda. Aman. Pasel lagi dong. Wih, ada si dia nih. Nih. Oke. Sekarang aku perlu naiknya gimana nih caranya nih? Sini dulu kayaknya. Kalau yang di sini kita nggak bisa naik karena di sini udah ada laser yang hadang ya. Jadi kita ikut yang di sini dulu. Ada warna biru lagi di sini. Aduh. Aku ganti warna biru, lasernya kena aku langsung nih. Bentar, aku harus mikir dulu caranya gimana ini. Tujuan utama aku adalah bisa ke kanan ya. Kemungkinan besar ke kanannya adalah ngedorong box yang biru ini jatuh ke bawah. Kemungkinan, gak tahu juga nanti di atas lihatnya ya gimana nih. Kegencet, ya juga ya itu kegencet ya. Wait guys. Bentar, ini caranya. Paham nih. Sedikit ya, paham sedikit maksudnya. Ini gini. Ini aku geser sini dulu, terus aku turun lagi. Habis itu aku naik lewat sini. Warna hijau dulu, dan hijau saya ini hijau di sini. Waduh, oh ini susah juga ya. Bentar. Bisa, aku harus ganti warna hijau itu. Emang bisa ya kita lompat terus ganti warna? Padahal bawahnya platform gini. Padahal tapi caranya kayak gitu sih guys. Mau gimana lagi?
enggak kita stuck nih di sini nih. Oke, sini dulu. Kita lompat ganti warna ya kan. Platformnya naik, aku harus lompat, tapi warnanya hijau, sama-sama hijau. Memang bisa begitu. Sekali lagi ya, aku yakin caranya kayak gitu sih. Cuman kayaknya susah ya. Coba lagi. Ganti warna dong. Tunggu. Gagal. Oke. Gak bisa naik loh aku. Nah, ini. Ya, aku tahu sekarang. Pas dia naik, hijaunya dihilangin biar dia nggak ganti warna jadi hijau. I see. Cuma di atas ini ternyata ada tengkorak juga ya, baru ngeh. Oke, kita ke atas dulu. Kita tarik ini. Segini aja. Kita harus cepet soalnya naiknya. Tep. Nah, kita rancang biar kita langsung bisa naik. Oke, pertama-tama adalah kita bikin dia turun. Ayo. Terus kita ganti hijau. Nah, dia nggak akan berubah jadi hijau. Dan aku aman juga di sini. Terus naik sini. Mantap lah. Kita ganti orange. Kali ya ini. Habis itu, nah aku mau naik caranya gimana nih? Ya dua warna soalnya di sini, aku nggak bisa langsung turun gitu. Bisa gini ya? Apa ya yang di sini ya? Ya boxnya panjang, gunanya apa? I see. Aku paham nih. Ganti orange dulu. Kita harus bisa turun ke sini lagi, guys. Turun ke sini nih, terus masuk biru di sini, terus kita dorong birunya ke kanan. Masalah adalah mana caranya. Nah, gini kali ya, kita ganti pink. Nah, kita turunkan. Nice. Tunggu, aku masih ngeh itu tengkorak bakal jatuh, jadi aku gak dorong sampai full ke kanan. Oke. Iya, lupa di situ ada lasernya. Astaga. Oke ya, kita ulang lagi. Aduh, kena aku jebakan developernya. Mereka pasti udah ngerancang itu. Iya juga. Sini, agak tengah. Nah, situ aku turun lagi. Nak jebakan developernya. Sini. Dia turun dulu. Aku naik. Dia biar turun lagi. Oke. Habis itu, jangan warna oranye tuh. Kasih warna sembarang aja. Lalu kita turunin dia. Petin full dia.
hati-hati. 1 menit. Mungkin kita harus turun lewat sini lagi deh. Sini, nanti aku turun ke bawah lagi, terus naik lewat yang sebelah sini kali gitu ya. Udah. Slow. Ini kalau aku ganti ungu, hijaunya nyala, dan aku nggak bisa turun. Tapi aku nggak tahu kalah cepet nggak ya kita turun sama lasernya nyala sama kita turun cepetan mana guys, aku nggak ngerti, mau dicoba. Pokoknya jelas kita nggak bisa turun lewat kanan. Nah, tadi kan udah dicoba ya. Kita ganti biru, lasernya langsung menerjang. Sekarang gimana caranya aku ke bawah tapi aman? Coba aja lah ya guys, aku nggak ngerti. Wih, kalah cepet kena laser duluan. Tidak bisa guys. Mana caranya aku naik? Aku turun maksudnya. Mana ya caranya aku turun ya? Masih mikir nih aku nih. So far kan aku masih bisa naik ke sini, nggak masalah ya. Satuin dia, kita dorong dulu dia ke sana. Warnanya kontras banget sama pinknya. Itu biru, kita dorong. Dia kita dorong ke sini. Ya enggak deh, nggak bisa. Dia biru soalnya. Ketika aku ganti ini biru, dia hilang kan? Tidak bisa. Jadi mau nggak mau aku memang harus dorong dia ke sini. Mana caranya aku turun ya? Oh apa? Minta bantuan sih. Koraknya ini kali ya. Bisa nggak ya? Nggak bisa. Aku kalau ganti warna langsung AO ini. Ini guys sistemnya. Pas tengkoraknya ini turun, aku harus ganti biru biar si tengkorak itu bawah. Tapi dia bakal ganti warna hijau ya masalahnya tuh. Ganti warna hijau dulu. Warna biru. Nice. Bisa nggak tuh? Juga kayaknya itu tengkorak udah naik lagi. Gimana caranya guys? Aduh, ada discovery di setiap percobaan tapi gagal semua ya. Gagal semua. Alright, yo. Kita coba lagi. Switch. Itu kita
ganti warna apa tadi ya? Oh, kita turunin dulu. Kita ganti orange, lupa kan aku. Makanya aku mikir yang di bawah. Cara naiknya aku hampir lupa loh. Biru aman gak ya? Biru dia turun. Nanti dulu. Dia bakal ketutupan si orang yang ini sih. Cuman cepet guys, gak sempet kayaknya buat narik. Gak sempet. Hijau juga, tapi caranya bener. Oke. Caranya aku paham. Berarti caranya bener. Kita lari dia sini. Terus kita ganti warna jadi sembarang. Nah, ini dia yang ku cari. Timing, speed, sama kecepatan tangan ya. Beneran nih. Nah, kita ganti hijau dan kita bisa turun dia dengan aman dan kita dorong. Nah, itu dia. Hati-hati guys, ini dia. Ganti hijau aja biar aman. Tuh, kita bisa nyusul yang tadi tuh, orang yang tadi tuh. Dapat surat. Nice. Dearest you. It has been too long. Ganti. You have grown so much. We have grown so much. Your mother. I tried to warn her. Dr. Gray ini jangan-jangan nih. I thought that exiling her from the university would protect her. Would protect you. She did not understand that some people choose not to see. I never stole the ring from her. I tried to destroy it before it destroyed her. I now know she had it under control. She knew what she was doing. My intervention shattered the ring, altering your mother's very fabric. My only reprieve is that you were able to follow in her footsteps. To experience her work firsthand. We do not see things as they are, Hugh. Instead, we see them as we are. Your mother, she has been waiting for you. I expect she will be thrilled to see how far you've come. Kok dia hilang? Kok jadi serem. Jadi inti ceritanya adalah si pria ini yang disurat ini, nggak tahu bisa jadi Dr. Grip, bisa jadi orang lain, dia ingin sebenarnya bukan ingin menghalangi si ibunya, tapi kayak lebih ingin menyelamatkan dia, mengintervensi itu biar nggak ada kecelakaan gitu loh intinya. Meskipun dengan bahasa-bahasa kiasan yang isi apa tadi, aku lupa juga bahasa Inggrisnya gimana. Tapi dia lebih kayak ingin menyelamatkan sebenarnya. Nah, ini yang mana yang dipercaya nih? Wah, aku udah nggak bisa ganti warna. Pointerku udah di sini ya, di layarku ya, udah
Klik-klik. Ini kah? Ibunya Yu. Tamat sih, kayaknya tamat. Akhirnya bisa ketemu sama ibunya ya. Gimana nih, tamat atau belum nih? Kita mau bahas sedikit nih, aku mau kasih pendapat sedikit nih tentang game ini. Oh, belum tamat. P.S. You cannot always control what happens to you, but you can choose how you see it. Now you can see true color. You must decide if it is for better or worse. I hope after all this, it is for the better. Kita bisa memilih bagaimana cara kita melihat sesuatu ya. Kita nggak bisa mengendalikan bagaimana, tapi nanti ingat scene ini guys. Kita mengendalikan bagaimana kita melihat sesuatu, tapi kita bisa pilih kayak sudut pandangnya. Bagus sih ini, kata-katanya bagus. Karena yang punya kendali atas diri kita ya, kita sendiri, kita bisa milih buat melakukan apa atau melihat apa dari sisi mana. Dan kalau kalian lihat yang scene terakhir tadi, itu ada ibunya, ada yang kemungkinan Dr. Grey ya, dan ada stroller bayi atau kereta bayi. Jadi kemungkinan ibunya sama Dr. Grey ini ayah dan ibunya Yu. Tapi kenapa ini multi tafsir juga sih endingnya nih, kenapa pas terakhir-terakhir yang pria yang buka apa namanya, buka hoodie tadi atau buka jubah tadi menghilang? Bisa jadi si, ya kita sebut itu asumsinya Dr. Grey aja ya, biar ada namanya, aku juga gak tahu bener atau enggak. Yang kita sebut Dr. Grey itu bisa jadi sudah gak ada karena apa ya, menyelamatkan ibunya dari riset warna, risetnya tentang warna ini loh. Jadi mungkin mereka dia berkorban kali ya, makanya dia hilang waktu kasih surat terakhirnya itu, ketemu di jembatan dia hilang. Dia cuma mengantar Hugh biar bisa ketemu ibunya. Wah, berarti ceritanya ini sebenarnya tentang anak nyari ibunya dong ya. Kok mirip kan ya, Haji, kok mirip Haji sih. Tapi ya dari segi cerita mungkin agak multi tafsir ya, entah multi tafsir atau open ending aku nggak tahu, tapi itu dari aku. Jadi kemungkinan memang ayah ibunya Hiu itu Dr. Grey sama ya wanita yang ada di dalam suratnya itu. Dari segi gameplay, dari segi gameplay ini mantep banget sih, ini mantep banget. Stage desainnya, level desainnya, wacuin dua jempol. Dia bisa bikin puzzle sedemikian rupa sampai alurnya tuh gak cuma dari depan ke belakang, tapi dari depan ke tengah ke belakang. Gak bisa kayak gitu loh. Dia bisa bikin playernya tuh muter-muter buat solvingnya satu puzzle tuh bisa kayak gitu alurnya. Nice banget sih itu. Butuh apa ya, kayak kreativitas sama perhitungan dari sisi level desainer gitu loh. Itu gak gampang kayak gitu tuh, gak gampang. Wow, dan make it solvable, bisa diselesain, tapi susah.
dan emang cuma ada satu difficulty kan, jadi ya adanya cuma ini dan itu. So ini akhir dari perjalanan series Hue guys, ini mantep sih. Aku pengen scoring, kayak pengen ngasih scoring angka gitu mulai sekarang setiap game yang aku mainin, tapi ya kita coba lah ya. Untuk Hue ini aku kasih skor dari 0-10 ya, aku kasih dia nilai 7,6 kali. Kadang puzzle-nya ada yang bikin frustrasi juga, ada, tapi masih bisa diselesaikan dengan kepala dingin gitu, masih bisa selesai sih ini. Mantap, mantap. Salut buat developernya. Aduh, tadi siapa developernya? Fiddlestick kalau nggak salah namanya. Mantap. So, thank you banget guys buat yang udah nonton video Hue kali ini. Nanti episode depan kita ganti series game yang lain. Aku ada rencana bikin series untuk satu franchise game. Jadi ditunggu aja apa itu gamenya atau franchise-nya. Tapi nanti setiap selesai satu game, aku kasih jeda satu game kecil. Aku mulai franchise dari judul game yang itu lagi. Nanti dikasih jeda lagi ya gitu guys ya. So, sekali lagi thank you buat yang udah nonton. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tinggalin like, share video ini, dan subscribe ke channel ini. Kalau mau tinggalin dislike, kasih juga kritik saran biar aku sama channel ini bisa lebih baik lagi. Langsung komen di bawah aja. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye guys. Thank you.